tidak? Oh, beneran susah loh ini tikar. Pada umur berapakah Twindy pertama kali punya pacar? Satu. Aduh, aduh, bentar. Kau pikir dulu, pikir dulu. Kapan gue punya pacar? Hah? Ayo. Masa lu gak tau sekarang? Kapan kali ya? Pikir yang benar. Oke. Kapan? Umur berapa ya berarti ya? Umur. Saya. Semoga gue kalau Anda kan seabad, ini nih. Ya. Semoga gue gak salah coba ngitung ya. Mukanya dipikirkan. Mirip banget ya? Ya emang kembar. Masa gak inget? Satu. Ayo, saya ingat aja. Sorry. Dia belum inget ini orangnya. Ingat-ingat dulu. Ya udah ngaruh. Udah ya? Oke. Umur berapa? Satu, dua, tiga. 18. Ya? Benar. Dia bilang 18. Gue 16, 17. Dia bilang 16, 17. Ya kan mirip. Kita lulus kuliah kapan nih? Iya, gue lupa kita lulus kuliah tuh 16 tahun. Pak, ini stikernya jadi ditempel gak, Pak? Taruh. Ini mereka masih ngobrol ya. Ya tunggu sampai subuh nih kalau mau ngobrol. Maaf. Iya, aku yang salah ternyata. Jadi umur 17? 16? Enggak. Lulus kuliah itu? Lulus SMA tuh 16. Lulus SMA 17. Gimana? Lanjut gak nih? Nah, ngomongin soal pacar, mungkin ini ada kejutan juga buat kamu ya. Jeng. Ini bahwa kita datangkan, ini dia. Umur berapa tadi punya pacar? 17 tahun? 18. Tanpa sepengetahuan Twindy. Wah, ini berubah cala ya. Kita sudah datangkan langsung ke studio, ini dia. Bapak Sumanto. tiba-tiba dia datang tahu. Ada apa? Ya, gak apa-apa. Pak Sumanto RT gue. Oh iya. Ya apa urusannya sama pacarnya mereka? Dia pengen matutan kesini. Ya udah berarti kali ini yang ditempel adalah Twindy sendiri. Twindy sendiri. Apa? Eh bisa coba. Twindy? Ya karena kamu kurang paham. Iya kamu diri yang kamu sendiri. Paham sama diri sendiri. Gimana orang mau paham sama diri kamu kalau kamu tidak mengerti dirimu sendiri. Kalau kamu paham orang lain paham itu berarti dua-duanya paham. Oke. Gimana kalau kita lanjut Pak durasi? Silahkan. Dari sana. Selanjutnya. Ya pertanyaan untuk Twindy. Aduh. Apa tokoh kartun favorit? Kita terlalu dekat deh. Apa tokoh kartun favorit dari Twinda? Aduh, wow. Mau diganti game aja deh. Hah? Game favorit aja deh. Kok gitu sih? Yaudah, oke. Apa film favorit dari Twinda? Duh, wah. Ini susah, gue aja gak punya. Oke, ganti. Nah, gini. Kalian mau ditanya apa sih? Ini kita malu sama si pembuka stiker loh ini. Kita udah buka loh. Oke ya. Tetap ya, ini adalah kartun ya. Tokoh kartun favorit Twinda. Nah, ya udah tuh. Satu, dua, tiga. Pikachu. Ya benar. Iya benar kan? Pikachu sama Pokemon sama ya? Pikachu tuh bagian dari Pokemon. Ya santai aja enggak sembarang. Kan cuma nanya. Oke. Iya, maaf. Boleh, paham berarti paham. Paham ya. Pertanyaan untuk Twinda lagi. Berarti ya. Ditempel, paham. Enggak. Anda ini ngerti enggak sih? Ini kurang paham. Baiklah. Pertanyaan untuk Twinda. Siapa nama aktor favorit dari Twindy? Waduh. Gampang ya. Oke. Okay. Banyak lagi. Sebutkan yang paling, satu aja. Ya. Satu. Cewek cowok nih. Bisa cewek bisa cowok, aktor cowok deh. Karena kalau cewek aktir ya. Bentar. Aktris. Bentar. Luar negeri apa Indonesia? Oh bebas. Yang paling aktor mungkin Indonesia ya. Atau luar negeri. Terserah. Sama aja dong. Gini kali. Jangan, ini tetap sini. Anda ngeliatnya dari bawah. Bener juga kamu. Serius dong. Oke, Twinda. Siapa nama aktor favorit Twinda tadi belum dijawab? Oke, aktor favorit. Luar negeri deh, boleh. Internasional boleh. Katanya tadi dalam negeri. Dalam negeri juga boleh. Gue ngambek lagi. Siapa aktor dalam negeri favorit dari Twinda? Jawab. Satu, dua, tiga. Reza Rahadian. Wah. Wow. Benar. Ya.
Emang ada aktor selain Reza? Enggak ada ya? Ada ya? Ada di, oh, iya. Ada Abimana. Oh. Ada Vincent Renrovis. Mas, saya bukan aktor. Enzi? Bukan, saya aktris, bukan aktor. Oh iya. Perempuan, perempuan. Kalau mereka paham terus, saya enggak kerja ya. Nah, lu buka mukanya semuanya dulu. Lu tempel-tempel di muka lo dulu. Kita tinggal cabut, taro gitu ya. Oke, thank you. Ya, lanjut. Tanya selanjutnya nih. Untuk Twindy tuh, Kak. Paling akhir. Untuk Twindy, iya. Ini orang yang harusnya megang dan baca mana ya orang? Kan harusnya saya, bapak ngapain diambil? Lu tukang stiker doang. Itu dikasih sama Kak Vincent. Tukang stiker. Lu bacain. Okay. Lu tugasnya masing-masing. Tambok mulu. Masing-masing udah tugasnya. Ayo. Tambok mulu. Berapa jumlah mantan pacar saya? Cuma satu. Kita lagi bahas mereka berdua. Ya, ya. Oke ya. Saya mau nyombong aja mantan saya. Kalau ngomongin mantan pacar, Vincent gak seru. Cuma satu. Iya. Tapi dalam. Perasaan cintanya dalam. Wah, kemana tuh orang? Wah. Gila. Anda tidur di keset. Pe, bareng ya, Pe. Baik, berapa? Berapa jumlah mantan pacar Twinda? Satu, dua, tiga. Tiga. Wih. Wow. Keren, aku dulu. Maksud aku masih ada ininya. Lo emang terus ini? Sampai di rumah aku juga bisa pakai ini. Next. Desta. Nggak dicabut sampai tapi akhir acara. Paham. Ya tapi kan masih berlanjut terus. Oh gitu. Sudahlah, nggak usah ngelawan terus. Kakak, bukain dong. Lu kan tukang stikernya. Pertanyaan untuk Twinda. Twindy paling nggak bisa makan tanpa titik-titik. Eh, tunggu. Makan tanpa. Makan tanpa. Nah, saya kalau gue kan nggak bisa makan. Oh, ya pasti. Iya, iya, oke. Saya misalnya nggak bisa makan sop tanpa sendok misalnya. Iya, kan bukan dong. Iya dong. Kenapa sih? Ya makanya ada divisi khusus buat stiker. Iya. Makanya. Saya jengkel kan lu. Iya. Misalkan kalau saya, Vincent tidak bisa makan tanpa berdoa. Misalkan. Ya udah kelar. Semua jawabannya itu. Selain berdoa. Iya, iya, iya. Kalau gue tanpa kerupuk, contohnya kayak gitu. Tanpa sambal. Tanpa minta kamu? Apa? Maksudnya minta bayarnya, Kak Krapir. Aduh. Boleh ngambil. Biar adegan. Silakan dijawab. Ya, Twindy ya, tidak bisa makan tanpa satu, dua, tiga. Makanannya. Oh. Wow. Sabar. Gini. Hambur-hambur. Udah tau susah bukanya. Katanya karena durasi bentar lagi habis ya. Enak sekali aja. Kurang pergi. Paham nih cara. Desa pelit ya pastikan doang. Bukan susah bro. Next. Segmen 2 set stiker. Bumper itu. Bukan. Balik ya. Ini ngeprint ya. Pakai kertas bekas. Biar irit bro. Kita harus menghemat kertas. Iya, setuju. Iya, ngeprint. Bener. Bisa, besok kita pakai daun. Say no to kertas. Oke, lanjut. Kakak mau sih pakai kamu makin rendah. Oh iya. Makanan apa? Ini buat siapa? Buat kamu. Oh, iya. Aku jawab. Buat Twindy. Oh iya. Makanan apa yang paling tidak disukai Sumanto? Pak RT saya kan? Iya. Gak daging ya? Makanan apa? Ngapain? Ya. Makanan apa yang paling tidak disukai Twinda? Apa, yo? Satu, dua, tiga. Bawang goreng. Apa kamu juga? Keju. Jauh banget keju sama bawang goreng. Apa? Dari tadi dia gak paham ya, Kak? Lu juga gak paham. Kok gue juga? Soalnya aku tahu berdua, dia, kita berdua gak suka bawang goreng. Gak suka bawang goreng, ini gak bisa makan keju. Terus udah gitu makannya harus healthy food. Banyak. Harus healthy food gitu? Iya, gimana dong? Ya udah. Apa kita buangin aja? Pertanyaan masing-masing satu lagi ya. Iya. Pertanyaan untuk Twinda. Apa warna baju favorit dari Rian Jombang?
Bentar.